Selamat pagi, pagi. Selamat petang, petang. Selamat malam, malam. Alhamdulillah. Hari ini kita berada di SMC Semerah ya. Lama saya tak datang sini. So, ada beberapa buah habas yang ada, yang terdapat di SMT sekarang ni. Jadi saya tertarik untuk membuat review ringkas untuk sebuah bas. Nampak? Inilah bas yang sedang kita review, yang berada dalam lensa kamera kita. So bas, kalau kita tengok kan keadaan dalam bas ini, seat ini, bas ini, maafkan saya, bas ini menggunakan seat yang dibuat oleh Dumb Wrong Sleep. So kita tengok, tu dia Dumb Wrong Sleep. So seat yang selesa, ada tempat letak air minuman, USB charger port, saya tak pasti, saya tak nampak dekat belah mana. Mungkin ada, tapi saya tak nampak lah belah-belah mana. Mungkin ada di bahagian bawah saya rasanya. Okey, kita tarik daripada belakang, kita tarik sampai ke hadapan. Fabric tempat duduk yang berwarna hitam dan juga warna maroon. So bahagian atas ada lagi compartment yang tertutup. So tuan-tuan bolehlah meletakkan barang-barang peribadi tuan-tuan ketika menggunakan perkhidmatan Bus Express ini. Alright, so ini dia bahagian dashboard ataupun cockpit untuk bus ini. So bus ini dibuat oleh DMS Bus. So bus ini dikategorikan sebagai semi high deck jadi nampak tinggi sedikit daripada biasa. So bus ini dandikan oleh Scania. Ini tempat rehat ataupun tempat tidur pemandu kedua berada di sebelah tempat duduk pemandu utama. Oh, inilah bas yang kita review bahagian dalaman tadi Bas yang dimiliki oleh Sri Maju. So bas ini menurut info bernadikan Scania 360. So jom kita tarik ke belakang untuk melihat full view untuk bas ALP 9878 ini. So simple saja liverinya, livery yang warna biru dan tertulis tulisan Sri Maju dan juga bunga raya. So rasanya bas ni nak touch up kot muka depan ni. So nampak apa catnya ada yang tertanggal dan mungkin akan cat semula bahagian depan di sini rasanya. So kita tengok dulu, kita tatap dulu wajah ataupun mata bertentang mata untuk ALP 9878 Sri Maju. So jom kita pergi lebih dekat so bas ni memang nampak tinggi sebab semi high deck. So nampak ni panel yang ini ada lebihan. Selalu kalau bas single deck biasa dia tak ada panel ni So mungkin panel ini menandakan bas ini dikategorikan sebagai semi high deck dan juga lagisnya yang besar. Lagisnya yang tinggi. Okey, so kita tarik sikit ke belakang. Kita cuba melihat daripada sisi pintu penumpang. Itu dia Sri Maju Bas Bunga Raya. So ini bahagian belakang bas bas yang dibuat oleh TMS Bus yang bermodelkan TMS 5S asalnya, 5S ke tak silap. So ALP 9878 Sri Maju.